Bapak tidak bisa memberikan barang yang mahal, tapi Bapak bisa memberikan seluruh apa yang Bapak dan seluruh apa yang Bapak bisa. Sungguh ya Pak. Mas, kenapa toh Mas? Nafasku sesek banget ini. Sesek kenapa toh Mas? Soalnya separuh nafasku ada di kamu. Vision Plus. Halo Vanials, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di program Revisi Rekomendasi Film seminggu ini. Kira-kira di minggu ini ada rekomendasi apa aja ya? Yuk, check this out! Nah, Vanials, untuk rekomendasi yang pertama dimulai dari variety show asal Korea, The Great Escape Season 4. Merupakan sebuah petualangan dengan konsep luar angkasa yang melibatkan tantangan untuk melarikan diri. Penasaran bagaimana keseruannya? Yuk saksikan The Great Escape Season 4 di TVN. Lalu yang kedua ada Friends Season 5 Episode 1. Pada episode ini menceritakan tentang Ross yang menikah dengan Emily. Tetapi Emily tidak memaafkan Ross karena dirinya terus memanggil Emily Rachel. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Saksikan Friends Season 5 di Warner TV. Lalu yang ketiga ada Mortal Kombat. Menceritakan tentang seorang ahli bela diri bernama Cole Young, dirinya tidak menyadari warisan dan silsilah keluarganya yang tersembunyi. Setelah diincar dan diburu, Cole mencari cara untuk melindungi keluarganya. Yuk, saksikan kelanjutan Mortal Kombat di Warner TV. Lalu yang keempat ada The Amazing Spider-Man. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria bernama Peter Parker yang mendapatkan kekuatan supernya karena digigit oleh seekor laba-laba. Setelah menyadari dirinya memiliki kekuatan super, Peter Parker langsung membasmi kejahatan di kota. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk saksikan The Amazing Spider-Man di Fox Action Movies. Lalu yang kelima ada Gretel and Hansel. Mengisahkan tentang kehidupan seorang kakak beradik Gretel dan Hansel yang diancam ibunya sendiri semenjak ayahnya meninggal. Mereka pun pergi dari rumahnya dan mencari kehidupannya lagi. Tapi sayang sekali mereka harus mendapatkan lebih banyak ancaman saat berada di luar rumah. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Yuk saksikan Gretel and Hansel di Fox Movies. Lalu yang keenam ada Dunia Maya, episode 6. Setelah peristiwa Maya kabur, Mariska lebih protektif kepada Maya karena Maya mendapatkan tawaran menjadi brand ambassador produk kecantikan. Di saat yang lain pun, Ardi ingin menyudahi hubungan settingan dirinya dengan Maya. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saksikan Dunia Maya episode 6 di Vision Plus. Dan yang terakhir ada Joe dan Robot Kopi, merupakan salah satu original series terbaru dari Vision Plus yang disutradarai oleh Ading Liwutang. Menceritakan tentang petualangan persahabatan Joe dan Clara yang membuat robot kopi untuk membantu usahanya Joe. Yuk langsung saksikan keseruan Joe dan Robot Kopi di Vision Plus. Nah, gimana nih Vanials rekomendasi tontonannya? Pastinya seru-seru banget kan? Semua rekomendasi tontonan itu bisa kalian tonton minggu ini di Vision Plus. Vision Plus.